Selamat datang di Breaking News Channel. Update singkat padat. Kami cuma menyajikan Anda yang memutuskan. Dilansir dari Detik News, spanduk ucapan selamat Prabowo terpilih jadi presiden mejeng di Kertanegara. Spanduk hingga banner ucapan selamat kepada Prabowo Subianto Sandiaga Uno terpasang di kediaman sang capres di Kertanegara, Jakarta Selatan. Spanduk banner itu berisi ucapan selamat atas klaim terpilihnya Paslon 02 sebagai presiden dan wakil presiden. Pantauan di lokasi Selasa 21 Mei 2019, spanduk banner itu dipasang di kawasan depan kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Setidaknya 6 spanduk banner dengan foto Prabowo Sandiaga terpasang. Salah satu banner bertuliskan selamat kepada Bapak Haji Ahmad Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno atas terpilihnya menjadi presiden dan wakil presiden pilihan rakyat Indonesia periode 2019-2024. Tak hanya spanduk banner, karangan bunga juga masih tampak diletakkan di kawasan depan rumah Prabowo. Prabowo sendiri hari ini mengumpulkan petinggi BPN di kediamannya. Ketum Partai Gerindra itu menggelar rapat internal untuk menyikapi penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU semalam. Sandiaga juga sudah hadir. Terima kasih telah melihat video kami. Kalau Anda berkenan, silakan like and subscribe agar kami bisa terus melayani Anda.